Pada tahun 1999, pengelola radio Mazda FM mengajukan proposal radio. Dan akhirnya, pada tahun 2000, radio Mazda FM secara resmi berbentuk badan hukum dengan nama PT Radio Suara Mahasiswa Sanata Dharma. Penyiar Mazda adalah divisi yang sangat menyenangkan. Karena di sini, kamu bisa mengeksplor pengetahuan kamu, berlatih berpikir cepat di depan mic, dan membangun suasana yang pas untuk sobat muda. Selain itu, penyiar Mazda juga setia untuk bacain SMS yang berisi request atau curhatan dari sobat muda. Adalah divisi yang melakukan peliputan berita di lapangan yang kemudian akan dilaporkan kepada sobat muda secara lisan melalui media elektronik radio. Kami juga mengundang komunitas-komunitas kece yang bakal nambah pengetahuan sobat muda. Divisi produksi adalah divisi kreatif yang bertugas mengeksplor ide-ide kreatif dalam bidang audio, grafis, dan video. Dengan kerjasama tim, kita belajar untuk membuat sobat muda tertarik mendengar dengan apa yang telah kami persembahkan melalui Mazda FM. Marketing adalah divisi Mazda yang berperan sebagai sarana perkenalan Mazda pada masyarakat luas. Selain itu, marketing juga bertugas menjalin hubungan yang baik dengan lembaga-lembaga potensial melalui pengiklanan yang akan dilakukan di Radio Mazda. Teknisi adalah divisi yang bekerja di balik layar. Kami bertugas untuk menjaga dan memperbaiki segala alat-alat kepenyiaran, mulai dari mic hingga pemancar. Itu semua kami lakukan demi kelancaran seluruh kru Mazda dalam menyelesaikan tugasnya. Disinilah kami, kru Mazda, sudah menganggap Tarbang sebagai rumah kedua kami, yang memiliki berbagai program acara yang menarik dan mudah dimengerti oleh kaum muda. Dengan setia, kami menemani segala aktivitas sobat muda. Dan dengan semangat itu, kami memberikan kinerja yang terbaik untuk Radio Mazda. Selamat datang di 95 FM. 95 FM. 95 FM. Radio Mazda. Radio Mazda. Radio Mazda. Radio Mazda. Super.